pemilih api rahmat. Kita harus tahu, prasyarat menjadi pemimpin, keberanian mengambil tindakan, kemampuan merebut masa depan, itu sesungguhnya ada pada diri api rahmat. Tahun ke depan semakin membara semangat kita di lapangan dalam rangka merekrut suara, mengajak masyarakat, pendukung, keluarga-keluarga kita untuk sama-sama memberikan suaranya kepada Pak Api Rahmat pada tanggal 9 Desember 2020. Amin. Seperti apa visi dan misi itu. Tetapi bagaimana di hari-hari terakhir ini kita mampu mengawal dan menggerakkan orang bisa datang ke